Ratusan warga menggeruduk kantor Badan Pertanahan Gianyar Bali siang tadi. Kedatangan warga terkait sengketa tanah adat Desa Guang di Kecamatan Sukawati. Ratusan warga dari Desa Guang mendatangi kantor Badan Pertanahan Gianyar sambil berteriak. Mereka menuntut Badan Pertanahan Gianyar bersaksi di pengadilan terkait sengketa yang melibatkan tanah di Desa Adat Guang. Pasalnya, sertifikat tanah Desa Adat Guang yang digugat di pengadilan saat ini masih tersimpan di BPN Gianyar. Kedatangan ratusan warga ini sempat memanas. Namun aparat yang dikerahkan Polres Gianyar akhirnya berhasil meredam emosi warga. Dari kita memanggil BPN sebagai saksi agar memperlihatkan bukti sertifikat yang sudah terbit ke pengadilan. Karena sertifikat itu masih disimpan di BPN. Dari pihak BPN sudah siap sebagai saksi untuk membawa sertifikat pada saat dipanggil oleh hakim. Sebelum ke kantor Badan Pertanahan Gianyar, ratusan warga ini juga sempat mendatangi Pengadilan Negeri Gianyar, Polres Gianyar, serta kantor DPRD Gianyar. Di Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan.